Assalamualaikum, hai semuanya. Apa kabar nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, aku share lagi kegiatan aku. Jangan bosan-bosan ya bunda, nonton video aku yang gini-gini aja. Jadi hari ini aku mulai aktivitas tuh kayak siang hari mau ke sore gitu. Itu habis beres makan sama masana nih, aku lanjut cuci piring. Dan sebenarnya cucian piring ini tuh ya campuran sama tadi pagi sih. Aku siapin bekalnya Pak Suami, cuman gak langsung aku cuci. Biasa ya bun, lagi rada-rada males gitu karena ya nggak tahu kenapa kalau lama nggak bikin video tuh jadinya males lagi. Tapi semoga yang nonton ini nggak males kayak aku ya, biar jadi semangat sama-sama gitu. Kadang kalau aku lagi males juga nontonin apa ya YouTube-nya ibu rumah tangga, jadi aku tuh kayak semangat lagi gitu loh bun. Jadi aku yang biasa bikin vlog beberes kadang juga punya rasa males, yaitu mood boosternya tuh aku nontonin video ibu rumah tangga lainnya kayak gitu. Jadilah kita tuh saling menyemangati. Dan ini suaraku tuh kayak udah mau ngantuk gitu ya. Ini tuh aku dubbing sekitar jam 12:30 malam. Iya, sekali-kali dubbing malam sih biar nggak balapan sama ayam. Terus juga kalau misalkan aku ngantuk sih ya kadang aku tunda besok sih. Cuman kalau besok itu suka kasihan sama Mas Hanan, kalau aku dubbing kan dia suruh diem gitu kan, kayak main sendiri. Udah aku tinggal bikin video juga dia main sendiri. Jadi ya udah, kadang malam kalau misalkan aku sempat ada waktu ya aku dubbing malam-malam. Jadi biasanya gitu ya, kalau misalkan aku upload videonya lama tuh kendalanya di edit. Kadang aku paling males tuh di bagian ngedit. Jadi dimaklumin aja ya bunda dan teman-teman semuanya. Apalagi sekarang kan umur anak aku tuh udah 4 tahun, dia lebih pengen banyak ditemenin gitu. Pengen temenin main, belajar ya, atau makan gitu ya. Pokoknya dia serba pengen ditemenin. Jadi emang waktunya lebih tersita sama anak aku ya, yang lagi pengen-pengennya ditungguin apa-apa, ditungguin gitu. Jadi aku tetap sih bikin video, cuman kan kalau bikin video harus ada waktu luang tersendiri gitu ya bun. Jadi aku tuh gak mau kalau misalkan bikin video banyak banget iklannya gitu ya. Kalau sekali dua kali anak minta apa gak apa-apa sih. Tapi kalau keseringan udah terlanjur capek, terus keringetan gitu kan, malah bikin bad mood. Jadi aku emang belajar ya, kalau mau bikin video berarti hari itu aku harus benar-benar punya waktu luang. Dan lanjut lagi ke videonya, aku mau masak nasi. Jadi sekalianlah buat malam, aku jadi masak 4 gelas. Biasanya ketemu masaknya lagi besok siangnya lagi. Nah ini tuh aku beli beras kemarin seperti biasa ya di Shopee, dan ternyata kali ini tuh banyak banget gabahnya karena aku yang males buat milihin atau nape nih gitu ya, bahasa Jawanya gitulah ya. Jadinya aku bersihnya tuh sambil dicuci kayak gini. Emang bener-bener banyak banget kalau nggak dipilihin itu. Biasanya sih selalu dapat yang bersih, cuman nggak tahu kenapa kali ini tuh kebagian yang banyak sisa padinya. Cuman nggak apa-apa sih, bisa dibersihin karena nasinya juga enak, pulen, bersih gitu. Jadi aku emang udah langganan di sini. Boleh nih nanti kalau ada yang males beli beras ke tokonya, mending online aja deh. Nanti aku linknya taruh di deskripsi ya. Oh ya, hari ini ada tamu baru lagi loh di dapur aku. Ini tuh juicer portable dari Meiko. Always ya bun, setiap beli produk apapun dari brand Meiko pasti selalu dikasih double box seperti ini. Jadi jangan khawatir barangnya rusak ataupun pecah, karena selain double box dia juga dilapisin bubble wrap juga. Ini aku keluarin dulu apa aja sih kira-kira yang kita dapetin kalau kita beli juicer portable dari Meiko. Nah di sini ada golden ticket, silakan yang mau berpartisipasi ikutin step by stepnya ya. Seperti biasanya selalu ada kertas barcode, terus di sini juga ada kartu garansi dan juga ada manual booksnya. Silakan dilihat-lihat kalau misalkan teman-teman tuh ada yang bingung ya, di sini udah komplit ada bukunya. Terus di sini juga ada kabel USB untuk ngecas. Selanjutnya tentu aja barang utamanya yaitu juicer portablenya, warnanya cantik banget masya Allah. Nah ini aku buka bagian mesin juicernya dan ternyata ada pelindungnya juga loh. Mata pisau tahan karat 304. Terdapat 8 mata pisau yaitu 6 mata pisau kecil dan 2 mata pisau yang besar. Untuk kapasitas baterainya dia ada di 1200 mAh ya. Di bagian bawahnya juga ada karet anti slipnya. Dan untuk ngecasnya tinggal dibuka aja seperti ini.
Ini juga ada lagi kertas petunjuknya supaya teman-teman nggak bingung. Juicer portable Meiko ini berkapasitas 300 ml ya, atau setara dengan 1 gelas penuh. Bahannya pun terbuat dari tritan dan udah BPA free ya bun, jadi aman banget nih buat anak-anak atau buat yang MPASI. Lengkap dengan tali gantungannya, jadi mudah dibawa kemana-mana. Dengan warna ciri khas dari Meiko yaitu putih dan rose gold, menambah kesan mewah dan estetik di dapur aku. Nah, kalau misalkan mau pakai juicernya, dipastikan ya ini lampu indikatornya tuh harus sejajar atas sama bawahnya seperti ini. Nah, kalau lampu indikatornya udah sejajar seperti ini, mesinnya baru bisa digunakan ya bunda dan teman-teman. Terus dia otomatis lampu yang biru di bawah juga akan nyala karena lampu indikatornya sudah sejajar seperti ini. Baru deh juicernya siap digunakan ya bun, bisa buat blender buah dan juga menghaluskan es batu. Karena mesin bisa dilepas pasang dan tutupnya juga ganda, jadi mudah nih buat dibersihkan. Sama kayak aku nih bun, jadi sebelum dipakai aku mau cuci dulu peralatan dari si juicer Meiko ini supaya bersih ya tentunya. Buat bersihin mesinnya juga gampang banget, tinggal ditaruh di aliran air seperti ini. Terus jangan sampai kena belakangnya ya bun. Terus hati-hati juga, ini pisaunya tajam banget. Jadi aku tuh sebenarnya ada beberapa blender portable, cuman aku suka dari Meiko itu karena warnanya estetik banget, terus juga simple gitu. Nah ini aku mau langsung tes bikin jusnya pakai juicer portable dari Meiko. Ini aku ada strawberry, hari ini tuh aku belanja buah dan aku sengaja nih beli strawberry karena aku tuh biasanya beli mangga sama jeruk gitu. Itu kan. Terus aku juga pakai susu kental manisnya 1 sachet dan airnya nggak terlalu banyak sih, sesuai kapasitasnya aja. Dan pastikan sekali lagi lampu indikatornya sejajar ya bun, atas dan bawah, baru deh lampunya itu langsung nyala ya dan mesin siap dioperasikan. Ketuk 2 kali buat nyalain dan 1 kali buat matiin ya bun, ini gampang banget. Mesin bisa otomatis mati setelah 30 detik ya bun. Dan biasanya kalau aku pakai juicer portable aku tuh nggak taruh di gelas, jadi aku langsung aja kayak gitu biar nggak banyak cucian piring. Dan ini aku sambil nemenin masanan, dan tadi tuh sisa es batunya sama dia dimakanin. Masanya itu suka banget makan es batu, nggak tahu kenapa ya, nggak ngilu gitu giginya. Nah udah santai-santai sebentar ya, ini aku lanjut lagi mau beresin buah. Kan hari ini aku belanja buah kan, aku belanja buah tuh pasti selalu jeruk karena jeruk itu buat masanan ya. Masanannya kan gak pernah makan buah yang lain, dia tuh gak tahu. Kadang lihat buahnya tuh takut, kadang geli gitu, tapi kalau jeruk diperes itu dia sih mau gitu kan. Makanya aku nyetok banyak, dan ini aku belinya selalu di Shopee karena aku tuh nyari jeruk kayak gini di pasar, di pinggir jalan. Aku tuh gak pernah nemu adanya tuh jeruk, apa ya namanya, jeruk yang manis banget itu tuh kayak kurang enak, gak ada seger-segernya. Jadi aku pas beli di Shopee, sekali aku pesen tuh waktu itu 2 kilo sih, dan ternyata enak. Terus aku ini repeat lagi, ini aku beli 5 kilo sama mangganya 2 kilo dan tadi stroberinya 1. Sebagian aku masukin kulkas, jadi nanti pas diperes tuh si jeruknya dingin. Kalau nggak dingin masakan kurang suka ya, jadi yang sebagian lagi aku taruh di luar karena kulkasnya nggak muat ya, aku belum food prep sayuran juga. Paling kemarin itu aku baru beli cabe sih, cabe itu lumayan mahal ya, sekarang sekilo 95.000 ya di tempat aku. Di tempat bunda tuh berapa ya sekilo, lebih mahal atau bahkan lebih murah? Terus untuk harga bawang merah, bawang putih juga masih normal lah, tapi yaitu cabe sih, padahal tuh cabe Pak Suami kalau makan nggak ada cabe tuh kayak gimana gitu. Jadi uang belanja memang harus lebih dipres lagi, lebih kayak lebih hemat lagi buat beli cabai. Lanjut beberes, ini tuh kayak mau apa ya, udah mau sore gitu, aku mau lanjut masak sih sebenarnya, cuman ini aku beresin dulu nih yang berantakan banget. Ini tadi habis belajar juga, cuman kalau misalkan aku masak berantakan nggak apa-apa sih, cuman aku pusing gitu, dapur berantakan, terus depan TV berantakan gitu. Jadi aku sembari beberes lah biar rada rapi gitu. Udah dibersihin juga, nyapu ngepel mah udah ya tadi pagi, cuman ini disapu pel lagi.
enggak lah, enggak dipel, cuma disapu aja gitu. Nanti kan masak juga berminyak lagi, ya dipel lagi gitu. Nah, ini tuh sampah-sampahnya belum aku buang-buangin. Udahlah, nanti aja. Hari ini tuh fokus udah nemenin anak lanang gitu kan, mainan yang lagi caper gitu. Udah ini sapu-sapuin aja sebisanya. Ini habis pada makan apa tadi? Makan wafer gitu ya, pada berantakan tuh remahan-remahannya. Kalau semut sih di tempat aku udah nggak ada, tapi cepel aja di kaki gitu. Jadi kayak hawanya pengen keset aja gitu. Ya itu remahan-remahan wafer. Dia kan kalau makan suka jalan-jalan ya, lari-larian kayak gitu. Terus ini aku sapu-sapuin aja ke teras langsung ya. Ini aku mau jawab juga pertanyaan nih teman-teman, kadang suka nanya kenapa nyapunya tuh cuman sampai teras aja. Nah, ini nih, di sini nih tempat debu tuh atau sampah-sampah pada berhenti di sini. Ini kadang aku sehari bisa nyapu sampai 2 kalian gitu. Ya, sampah rambut, sampah makanan, sampah jajan, nggak tahu dari mana berhentinya di situ. Makanya kadang aku kalau lagi malas nyapu ya udah biarin aja di situ numpuk. Nanti kalau udah ini paling Pak suami yang nyapu gitu. Kadang kalau aku rajin ya rajin, kalau lagi malas ya aku biarin aja sih. Emang semut kalau di dalam tuh nggak ada, cuman kalau di teras ya pasti ada sih, kayak orang makan bekas tulang ayam juga suka ada di situ gitu pun. Cuman ya udahlah, namanya juga ngontrak gitu kan. Jadi ya emang harus sabar-sabar aja sih. Kalau mau bersih ya pasti orang nanti komen punya rumah sendiri. Jadi ya udahlah, mending ku bersihin aja gitu. Kesel ya udah, nanti juga sembuh sendiri. Ini sebelum aku masak, aku mau mandiin Mas Hanan dulu karena dia dari pagi tuh belum mandi kan, karena dia gak kemana-mana ya. Jadi menurut aku nantilah santai-santai aja. Akhirnya ini aku mau mandiin dulu, udah sekitar jam 3-an gitu ya. Nanti habis dia mandi baru deh aku masak. Ini tuh Mas Hanan mandi pakai air hangat ya bunda, walaupun mau siang, mau pagi, mau sore gitu kan, dia mandinya air hangat. Jadi hangatnya rada-rada kepanas gitu loh. Kemarin tuh dia trauma gara-gara aku mandiin air dingin tapi keramas gitu. Kalau misalkan badannya aja dia gak apa-apa sih. Jadi beberapa hari dia suruh mandi tuh dia nangis-nangis kejer banget gitu, takut disiram pakai air dingin. Jadi perlu waktu juga sih buat bujuk-bujuk dia. Dan akhirnya sekarang tuh dia udah normal lagi ya. Aku kasih tahu kalau mandinya tuh pakai air hangat, terus dia juga suruh megang ke airnya gitu kan, ini hangat atau dingin gitu, baru deh dia percaya lagi tuh sama aku. Emang salah aku sih, harusnya dia dari kayak umur 6 bulan gitu ya udah dimandiin air dingin. Sama kayak anak tetangga aku, terus anak saudara-saudaraku juga gitu, mandinya pakai air dingin. Cuman dulu kan aku gak tega gitu, cuman ya udahlah ya, udah terlanjur gitu. Mungkin nanti dia kan makin gede, masa iya sih dia dikasih tahu gak ngerti, pasti dia bakal ngerti kan. Jadi ya udahlah, nanti pelan-pelan aja, karena setiap dia belajar mandi air dingin tuh dia sakit atau enggak trauma gitu. Aku kadang-kadang ya sedih sih, anak aku mandinya masih air hangat padahal udah gede. Kadang suka dibanding-bandingin juga sama anak orang, cuman ya udahlah, kita kan masing-masing aja gitu. Nah, setelah mandi ini aku pakein lotion. Ini tuh lotion aku beli udah kayak 3 bulanan enggak habis-habis, tapi emang kadang enggak pakai sih. Ini pakainya kadang kalau aku inget, kadang juga kalau kulitnya Mas Hanan udah kering banget baru aku pakein. Biasalah ya, males. Dan sampai sini dulu aja ya bunda video aku kali ini, yang aku bisa sharing-sharing ke bunda. Kalau nggak bermanfaat ya minimal menghibur gitu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.